Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pilihan raya negeri pada 6 buah negeri menghampiri kepada titik tarik itu. Dan pastinya bersatu parti yang paling tertekan pada ketika ini kerana bersatu dihimpit masalah kewangan, masalah tak ada duit kerana akaun mereka telah dibekukan, masih dibekukan kerana disyaki terlibat dengan kes yang melibatkan selaguna kuasa, pecah mana, rasuah, penyelewengan dan macam-macam lagi. Tapi walaupun begitu, itu masih di peringkat siasatan, cuma saja belum lagi dinyah bekukan. Terbaru ini Ahmad Faisal Asumu pula mengumumkan keputusan beliau yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Mengapa beliau mengumumkan perkara ini? Belum pasti kenapa. Tapi yang pasti, Ahmad Faisal Asumu tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Adakah beliau tidak yakin untuk menang? Ataupun beliau tidak mau bertanding kerana tak ada duit nak berkempen? Ataupun beliau dah tak mahu lagi merasai kepenatan berkempen, merasai kekalahan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, timbalan presiden bersatu iaitu Dato' Sri Ahmad Faisal Asumu pada hari ini telah mengumumkan untuk tidak akan bertanding dengan mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri di 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Meskipun baru saja dilantik sebagai pengerusi bersatu serta pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, beliau berkata ia bukanlah satu tiket dan tugasnya adalah untuk membantu bagi melicinkan perjalanan jentera parti menjelang PRN. Katanya, saya buat pengumuman hari ini, walaupun saya dilantik memegang jawatan kuasa ini untuk melicinkan jentera pilihan raya, saya buat pengakuan tidak akan bertanding, termasuklah di Negeri Sembilan. Katanya ini kerana saya berasal dari Perak dan saya berhasrat memberi khidmat di tempat sendiri, katanya lagi. Oh, itu rupanya sebab kenapa Peja tak mau bertanding. Beliau berkata demikian kepada pemberitah selepas mempengerusikan mesyuarat Badan Pimpinan Bersatu Negeri dan Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri yang pertama di sini pada hari ini selepas mengambil alih jawatan berkenaan daripada bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah iaitu Dato' Edin Sazli Syed. Mengenai pembahagian kerusi bersatu di Negeri Sembilan pula, Ahmad Faisal yang juga pengerusi jawatan kuasa kerusi mewakili bersatu berkata ia telah selesai dilaksanakan dan sedang menunggu saringan oleh pucuk pimpinan tertinggi yang akan diputuskan kemudian. Selain Negeri Sembilan, negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri ialah Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pulau Pinang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Tun Mahathir sekarang dalam masalah besar. Sekejap, kita tunggu sekejap.
Nampaknya Tun hadir dalam masalah besar. Jemcismo pula saya kali ini. Sekejap ada, sekejap tak ada. Masalah menghadapi Mahathir sekarang ini, yang mana selama ini seolah-olah beliau sangat berkuasa, sampai dia boleh buat apa saja untuk mempengaruhi orang dan sampai macam-macam lah. Tapi kali ini nampaknya kesungguhan ataupun terlalu excited mungkin, ataupun kerana terlalu yakin mungkin, akhirnya adakah itu memakan diri Tun Mahathir pada penghujung usianya, pada penghujung kerjaya politik, pada penghujung beliau berada di dunia yang fana ini? Adakah beliau akan mati diingat sebagai seorang pemimpin yang mengakhiri kehidupan dengan baik, ataupun beliau akhirnya berada dalam satu situasi yang amat buruk pada akhir hidup beliau? Tun Mahathir bakal didakwa daripada Shahbudin Hussein. Satu laman web yang selalu saya baca dan selalu saya tertarik, kertas siasatan ke atas Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu dia didakwa telah menghina institusi diraja sudah pun disiapkan. Itu kata polis diraja Malaysia. Maksudnya di sana secara ringkas, secara logik, secara ringkas dan pendek, kalau kita hendak memahami, memang sah ada kes dalam kes ini. Kerana sampai dihantar kepada peguam negara, maksudnya memang ada kes. Cuma saja peguam negara perlu untuk mempertimbangkan sama ada kes itu layak untuk dibawa ke mahkamah untuk didakwa atau tidak. Setiausaha PDRM sendiri, yaitu Norsia Muhammad Saaduddin, berkata itu selaras dengan satu peruntukan daripada undang-undang perlembagaan. Kertas siasatan tersebut akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC pada minggu depan, yaitu hari Selasa, kerana besok cuti umum. Jadi besok hari Selasa. Katanya PDRM telah pun melengkapkan kertas siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir bersabit kes penghinaan terhadap institusi diraja. Saya pun tidak faham kenapa di akhir hidup Tun Mahathir ini akhirnya dia memilih untuk jalan ini. Sekarang dia berada dalam masalah, dia akan pula diingat sebagai seorang pemimpin yang pernah didakwa. Kalau dia didakwa hari Selasa ini, kalau dia didakwa minggu depan ini, beliau akan menjadi pemimpin yang didakwa kerana menghina Raja Melayu pula tu. Tapi sekarang katanya ingin mempertahankan hak orang Melayu. Tetapi bagaimana pula dengan halnya dengan perkara ini? Kertas siasatan itu akan dirujuk kepada pejabat peguam negara pada 6 Jun ini selari dengan peruntukan perlembagaan 143/3 Perlembagaan Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan media. Dalam satu kejahatan yang sama, Norsia juga memberitahu bahawa isu membabitkan proklamasi orang Melayu pula, itu PDRM masih lagi dalam peringkat siasatan. Sekiranya ini pun akan juga didakwa, habislah. Katanya polis akan merakamkan pula percakapan dua lagi ahli politik yang lain, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang P. Ramasamy. Kita nantikan nanti. Saya fikir kita harus jaga negara Malaysia dengan baik. Denyut nadi suara rakyat, berjumpa di channel ini. Bye-bye.